Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Aceh, Diah Erti Idawati, memuji ragam produk kerajinan Aceh yang dinilainya kreatif dan inovatif. Pujian itu ia sampaikan saat mengunjungi setiap stan produk kerajinan Aceh, baik aksesoris maupun kuliner yang ditampilkan dalam acara peluncuran kalender event Aceh 2021 di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Senin 22 Maret 2021. Kedatangan dia di tempat festival tersebut didampingi oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Jamaluddin, beserta sejumlah pelaku usaha dan pariwisata. Ia mengatakan banyak sekali produk-produk kreatif dari Aceh yang memiliki inovasi baru. Produknya juga menarik dan sangat lucu-lucu. Ketua Dekranasda Aceh itu juga mengatakan dengan hadirnya ragam inovasi dalam produk kerajinan Aceh, diharapkan dapat menarik perhatian dari pembeli, baik itu Nusantara maupun mancanegara. Kami berada ini di acara dari Dismut Park di kalender event, yang dimana itu ada kita juga ada acara pameran atau bahasa UMKM, yang tadi saya sudah keliling banyak sekali produk-produk kreatif dari pengrajin-pengrajin Aceh yang ada inovasi-inovasi barunya nih ya, produknya lucu-lucu gitu ya, ada inovasi-inovasi baru yang mudah-mudahan ini terus bisa berkembang menjadi produk-produk yang diminati. Nah, mudah-mudahan ini terus ya kita support dengan kita cinta dan kita bangga produk-produk Indonesia, khususnya ini untuk produk-produk Aceh. Dan jangan hanya cinta dan suka saja, tetapi ayo beli dan gunakan gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.